Di antara bentuk membela Rasulullah, membela Rasulullah, di antaranya adalah membela dakwahnya, membela risalahnya. Dengan segala apa yang dimiliki oleh seseorang, dengan hartanya, ko harta mo agian supaya bisa berdakwah sunnah nih, itu bentuk pembelaan kita dengan Rasulullah. Atau dengan jiwa kita, dengan harta kita, ini saya punya mobil, silakanlah siapa yang mau berdakwah ini mobil, ini harta saya, itu dalam bentuk pembelaan, membela Rasulullah di dalam berdakwah, mendakwahi risalahnya, mendakwahi sunnah, ya. Yang kedua, membela sunnahnya, sunnah Rasulullah dibela. Dengan cara apa? Dengan cara menjaganya, dengan cara membersihkannya. Membersihkan maksudnya apa? Ada orang yang menempelkan hadis kepada Nabi sementara bukan hadisnya Nabi, hadis-hadis palsu. Ulama-ulama hadis, masya Allah, dia memiliki karya-karya ilmiah yang sangat luas sekali, usaha yang sangat-sangat besar, ya,